Lihat kuncup-kuncup beri itu, Custard. Mereka sudah siap merekah menjadi bunga. Sebentar lagi, mereka bukan hanya sekedar bunga. Tidak! Menurutku, kita harus melakukan sesuatu untuk merayakannya. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Oh, aku punya ide yang sangat hebat. Kita bisa mengadakan festival. Festival bunga beri yang sangat megah. Aku sudah bisa membayangkannya. Pesta besar yang meriah, penuh dengan bunga, makanan, musik, hiasan, dan seluruh teman kita dari Strawberry Land. Nah, bagaimana menurut kalian? Menurutku, pasti akan ada yang tidak beres. Ya, seperti biasanya. Custard, jangan pesimis begitu. Ayo, banyak yang harus kita kerjakan. Bagaimana menurut kalian? Kita akan mengadakan festival tahunan bunga beri yang sangat megah untuk pertama kalinya. Kedengarannya seru sekali. Kedengarannya asik ya. Oh iya. Ya, aku juga setuju. Kedengarannya menarik. Iya, aku juga suka sekali. Kita bisa menampilkan band. Kita bisa buat pertunjukan. Tunggu sebentar, biarkan aku berpikir dulu. Aku akan membangun panggung yang bisa berputar dan kalian bisa tampil di panggung itu. Aku bisa membuat berbagai macam jus untuk semua orang. Aku bisa buat dekorasi. Bagus. Ini akan menjadi festival terhebat yang pernah ada. Tapi menurutku, masih ada sesuatu yang kurang. Misalnya apa, Blueberry Muffin? Misalnya seorang ratu. Untuk festival ini, kita bisa memilih seorang ratu bunga beri. Iya, itu bagus. Ide hebat. Aku suka itu. Seorang ratu, itu bagus. Kita bisa memulai festival ini dengan pesta minum teh resmi yang anggun dan indah. Aku punya buku tua yang berisi semua petunjuk untuk mengadakan pesta. Ayo, kita lihat sama-sama. Sebaiknya aku mulai membuat dekorasi. Banyak harus kita persiapkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai nanti semuanya.